Eh, ya ampun sampai kaget ngomong-ngomong kayak depan gue. Eh, lu tadi udah pada nonton belum video ini? Lu kan subscribe. Subscribe ketiga ini subscribe. Itu tuh ada merah-merah tuh tulisan subscribe. Langsung pencet. Jangan lupa loncengnya. Like jadi juga like-nya biar ketahuan kalau ada video baru ya. Morning guys, kembali lagi sama saya channel Tinggi Akhir. Selamat pagi semua. Tidak lagi kena start kerja ke 7, okay. Sekarang aku tengah makan nasi lemak Singapura, okay. Ini nasi lemak Singapura. Nampak tak? Dia punya ikan bilis. Memang dia bagi banyak pun, okay. Dia tak kedekut dengan ikan bilis dia. Tengok banyak, ikan bilis pun banyak. Telur ikan bilis dengan timun. Harga dia $3. Kalau di Malaysia dekat RM9 lah ni harga. Okay. Okay. Dia punya beras, dia tak pakai beras biasa ni. Ni beras wangi dia pakai, beras mahal lah. Okay. Kita cuba. Ni yang biasa lah saya makan. Punya sambal memang sedap. Sambal dia ada manis. Biasalah pedas. Lagi dia pakai ikan bilis yang mahal ni, yang kecil ni. Malaysia sekarang nasi lemak dia susah kau nak nampak ni ikan bilis ni. Kata langsung tak tu. Orang tak tahu kalau nasi lemak ni ada ikan bilis, memang bukan nasi lemak. Memang tak sedap. Satu kunci dia dekat ikan bilis sama sambal. Timun dia pun dia pakai Japanese punya timun. Jepun punya timun. Karena kata ikan bilis dia, kalau dah terlalu banyak macam ni, kata tak boleh habis. Thank you.
Ini pesan aku review makanan. Aku tengok channel-channel member semua review makanan, try pula. Tapi ni nasi lemak Singapura. Korang nampak tak? Okey, bilik dia banyak. Bila akan Malaysia kan, ikan bilik mahal. Itu yang sekarang ni selama bukan susah nak tu tengok nasi lemak dia ikan bilik. Sekarang nasi lemak dah tak ada ikan bilik. Jangan lupa yang belum subscribe tu.